Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Selamat datang ke channel Biz Talk TV. Halo geng. Kita kembali dalam rancangan Kisah Aku dan Saga Cup. Apa yang menarik kali ini, di belakang saya adalah dua jentera Saga yang kita panggil kembar tapi tak seiras. Jom kita mengenalan dengan dua orang pemilik Saga ini. Okey bang, kenalkan diri. Nama saya Muhammad Zahri Akmal, umur baru 21, duduk dekat Shah Alam. Ini kereta saya. Okey bang, kenalkan diri bang. Nama saya Syabi Ibrahim, Kelang, dari tinggal di Kelang. Ini suara saya. Okey. So, dua jentera yang berada di hadapan saya ini adalah dari model? Iswara Aerobag. Iswara Aerobag. Okey bang, kita nak tengok kereta ni dulu. Jom kita pusing. So kita start pada side mirror dulu. Okey. Side mirror saya chrome. So sama juga macam dia. Dia pun ada side mirror chrome juga. Wow, ada persamaan. Ni pada model apa ni? Daripada model kereta apa sebenarnya? Ataupun dihantar buat? Side mirror ni? Ha. Side mirror ni aksesori je bang. Aksesori. Dia tambahan lapik je lah. Bukan. Dia beli seketul. Dengan harga berapa? Harga dia? Harga dia murah je. Bagi tu. Baik, beli tempat yang sama lah? Beli tempat yang sama. Okey. So, luaran ni masih lagi mengekalkan Iswara? Yes. Masih main MDM. Tak ada tambahan? Tak ada. Cuma kita ada buat bahagian arch lah. Okey. Sebab saya lagi suka main lebar kan. Okey. So kita akan kita buat body arch lah. So dan ni spec rim saya 17 8JJ. Alright. So kita tengok kereta sebelah sini pula. Ada buat arch tak bang? Tak, saya standard bang. Masih saya lagi standard eh. Rim 17 8J. Okay, 17 8J. So kalau tengok dari segi rendah dia kurang sama ke? Ini tenggelam. Tu tenggelam sikit. Dia tenggelam. Yang ni dia agak ni lah. Dia okay. Dalam. So body ni keluaran tahun bila ni? 1990 lebih lah. Okey ni? Saya 99. 99 eh. Okey. So ada lagi tak kita nak share pasal grill dia ke apa perbezaan grill ni dengan grill tu? Okey, grill ni LMST. Okey. Saya standard. Iswara standard. So ni model LMST lah. Dia sama ke LMST? Dia jaring dia berbeza. Okey. Dia jaring dia. So dari segi lampu nampak macam berbeza. Lampu model LMST. Apa? LMST. Lampu LMST. Yang tu Iswara. Yang ni pun Iswara standard lah. So bukan LMST. So saya kekalkan standard. Standard. So perbezaan antara baru dan lama lah sebenarnya. Yes. Tapi ni adalah body yang berlainan eh. Ni tahun 90-an, ni tahun 90. Body yang sama ke apa? Body sama. Cuma dia main lampu lain ni. Lampu dengan grill. Okey. Ada apa-apa penambahan lagi tak? Cik tengok pusing. Sunroof. Macam saya ada buat sunroof. Okey. Saya pakai sunroof Audi. Kalau abang boleh tengok kat dalam ni. Sunroof Audi. Okey. Lepas tu saya ada main bara walnut ni. Oh, full walnut lah. Memang daripada asal ke atau memang tambah? Tak, saya tambah. So bang, abang ada sunroof ke? Tak ada. Memang tak nak pasang ke atau memang saja nak mengekalkan? Nak main standard je. Main standard je bang eh. Okey. Apa yang menarik abang nak cerita pasal kereta abang ni? Dalam. Okey. Meh, nak tengok dalam apa? Kalau korang tengok kereta ni, yang beza dia nampak macam beza colour je sebenarnya.
tapi rupa luaran dia hampir seakan sama. So sebab tu saya kata merah dan hitam ni adalah kembar. So apa bang, apa yang abang nak cerita pasal seat DC5? Seat DC5 eh? Haa. Seat DC5. Jadi Nadi. Okay. And doctrine LMST. Maknanya LMST ni adalah Iswara model baru lah. Haa, baru. Okay, ada apa-apa lagi abang nak share? Apa yang penambahbaikan yang abang cuba this, buat? This, saya masuk this perdana bisik. Perdana bisik? Haa. Boleh masuk eh? Boleh. Ngam eh? Boleh ngam. Wow. Saya tertarik lah tengok benda ni bang. Ni pada model mana ni? Saga. Memang original eh? Haa. Yontek ada jual lagi ke? Tak ada, susah nak dapat. Susah nak dapat eh? Kalau ada jual berapa harga? Tiga ratus. Tengok pada condition juga. Condition condition. Padu. Okey. Ada persamaan yang saya lihat lagi. Pada kereta ni, nampak lining. Dia punya lining ni. Yeah, lining ni pun sama juga. Yeah. Lining juga. Ini macam mana buat ni? Memang ada jual ke apa? Yang atas ni kalau macam saya dengan dia sama. Okey. Atas ni kita orang buat sendiri. Buat sendiri. Buat sendiri. Buat macam mana? Cuba share. Kira macam bakar lepas tu cuci dengan autosol. Asal dia apa sebenarnya? Macam mana boleh bakar? Dia plastik. Tapi ni besi sebenarnya. Luar dia. Dia luar casing dia plastik. Okey, bakar tu kira tak cair lah. Tak. So lepas tu gosok kemudian sampai dia keluar kalau macam ni. Yes. So ini adalah barang yang bukan ditambah tapi memang ada eh. Memang ada. Wah, kreatif. So korang kalau nak tahu lebih lanjut macam mana nak buat ni, seperti yang abang berdua ni share tadi. Okey. Kalau kita tengok kat sini, ini aksesori. Ni pun aksesori. Menarik ni. Tambahan. Tambahan. So kita nampak lihat kat sini, ni pun sama juga. Konsep yang sama. Dia orang buat cun, cantik, memang kemas. Merah dan hitam, kombinasi yang hampir sama. And then, ada apa-apa lagi nak share? Ada, tak? Satu lagi. Ini memang kira macam betul kembar lah. Kita punya engine bay lah. Buka, tengok, nak tengok engine bay. Oh, dia orang nak belanja engine bay ni. Bukan senang ni nak belanja engine bay ni. Ini yang menyebabkan lagi kuat kembar ni. Ini kira habis sehiras ni. Tadi kira apa, engine bay. Buka tengok, belanja. Betul lah dia kopi baiknya. Gold dan gold. Tu dia. Apa kata korang share sikit? Tapi kalau tengok kan nampak. Kalau kita tengok nampak lah eh. Apa yang ada pada kereta ni, dari segi barang, apa yang korang lihat eh. Jangan tengok warna pada enjin eh. Tapi barang. Ni biru, hose and core dia apa semua dengan kedudukan. Filter ni tu hampir sama kedudukan dia dengan corak dia, pattern dia sama dengan kereta ni. Buat kat mana ni? Ni pun kita orang buat sendiri. Ish. Mi duduk depan sikit nak cakap ni. Memang apa, ada balas-balas WhatsApp ke apa dia, bang? Lepas ni kita buat ni bang. Lepas ni kita tak ada. Tak ada. Dia kira apa? Macam ada kawan tu, dia ada, memang dia kreatif lah bab engine kan. Okey. So dia yang buat enjin saya dengan enjin dia. Orang yang sama buat ni. Sama. Cuma saya lebih awal lah buat benda ni. Jadi sebenarnya ni kira kita tak kata tiru lah kan. Bukan. Tak tiru lah. Tapi kenapa boleh jadi hampir sama ni? Dia kebetulan. Kebetulan. Ini pun minat warna yang sama. Ini pun mungkin minat warna enjin bay yang sama. Ya, betul. Lepas tu mungkin juga atas konsep orang yang buat tu orang yang sama. Ya, betul. Sebab saya pasal ada satu benda. Dia ada pakai bar ni. Bar ni yang sama. Tengah ni. Bar dia sama, cuma yang ni ada bengkok sikit. Okey, yang ni rata lah. Tapi memang ini betul lah. Luar dengan dari segi konsep dia, walaupun ada perbezaan dari segi lampu apa semua, tapi enjin bay memang saya cakap, saya gelarkan diorang ni sebagai kembar tak seiras. Tapi kalau tengok betul-betul memang sama. Terbaik. So, ada apa-apa lagi nak share tak pasal kereta ni? Last mungkin yang paling sama pun bonet lah, bonet belakang. Bonet belakang apa perbezaan? Bahagian reflektor dia. Reflektor dia. Model apa ni? Titan aksesori? Yes. Aksesori. Jom kita nak tengok kereta yang satu lagi ni. Alamak. Betul samalah.